Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan pada kesempatan kali ini akan bermain sebuah game yang kemungkinan besar adalah horror yang direquest oleh salah satu viewer di Instagram, yaitu Kevin's Aprilio. So welcome buat teman-teman nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Kita absen dulu, ada Prasetto, ada Ilham, ada Wayu, ada The Twin, ada Elang, ada Ginanjar, ada Pamungkas, ada Kiki, ada Kakak, ada Kuku, ada Keke, ada Koko, ada AA, ada I, ada U, ada E, ada O, ada Mutal, ada Mancing, ada Tio, ada April, ada Darwal, ada Wika, ada Kusuma, ada Ahmad, ada Bramil, ada Abdul, ada Kontolodon. Langsung saja tanpa berlama-lama, mungkin kalian tidak bisa melihat judulnya, tapi judul gamenya adalah V696. Langsung saja kita mulai. Ini game horror kemungkinan besar akan panjang teman-teman ya, mungkin bisa 10 jam. Dan ini kata yang request dari Instagram, Kevin Kebanks Aprilio, ini katanya serem banget guys. Jadi gue peringatkan untuk anak-anak di bawah 15 tahun, please jauh-jauh dari game ini ya. Tekan F untuk center, tekan klik kiri untuk membuka pintu dan membuka lemari. Wah. Wah, ini sih creepy banget vibe-nya, cuy. Edenin Koyo. Edenin Village. Pergilah ke rumahmu. Rumah kita. Di sini kan rumah kita. Ada suara TV. Rumah kita di mana cuy? Rumah kita cuy. Itu kali ya rumah kita ya. Hei, tunggu tunggu tunggu. Ini serem banget cuy. Kayak ada yang teriak gitu. Kalian denger gak? Ada suara pistol. Suara gamenya emang kecil ya. Entar, suara gamenya emang kecil bro. Udah mentok ini. Gue kayaknya main ini lebih serius teman-teman ya. Gue lagi nggak mood bercanda ngejokes ya. Guys, gue. Guys, gue non muslim guys, tapi gue boleh tahu nggak ini artinya apa guys? Lanjut aja bang, ini gue jadi ini. Allah, artinya Allah. Oke, makasih ya guys ya. Lafat Allah, oke. Kalian tunggu-tunggu, ini gamenya lanjut gak? Gue nggak tahu men. Gue nggak tahu gamenya ini ada unsur-unsur agama guys. Gue jadi agak awkward gitu kalau mau ngomong yang takut salah ngomong, takut awkward. Yaudah kalian, gue nggak mau ngejokes ya. Tadi ada sesuatu di sini, cuy. Bukan petunjuk.
Wah, sumpah nih game creepy banget, cuy. Petunjuk di mana ya? Petunjuk ya. Ini rumah kita. Aduh. Oh, perempuan karakternya kah? Ini di Indonesia kah? WC, sudah pasti WC. Temukan petunjuk akan apa ya? Wah, gede banget rumahnya, cuy. Rumahnya kecil, tapi dia... Tuh. Wah. Bang, suaranya kecil. Aduh, ini udah mentok banget, bro. Ini bocil suara kecil menyerang mulu dari tadi. Oke, oke, bumi, bumi. Oh, gue bisa buka-buka ini, guys. Tunggu, tunggu. Petunjuk apa ya? Terkunci! Waduh, cari apa nih? Oke. Aduh, pusing ya game-nya. Keluar kali ya? Keluar kali ya? Petunjuk di luar kali ya? Bukan di rumah ini ya? Ini suaranya udah gede banget, bro. Udah pas kan ya suara? Oh, gue belum kesini kayaknya. Hey! Oke, jangan toxic. Mamam tuh suara gede. Kegedean, aduh sekarang komplain kegedean. Tadi kekecilan, sekarang kegedean. Kalian maunya apa sih adik-adik? Ini tasbih, oke tasbih. Ya, ya itu gue tahu guys. Ada beberapa yang gue tahu, ada yang gue nggak tahu. Tapi, hey, kok ada balon sih di situ? Tadi nggak ada. Ed, dah nyari kunci di mana? Oh, ada suara serigala, guys. Keluar kah? Coba gue keluar. Ini terkunci nih. Itu kayaknya kita harus buka itu. Oke, oke, gue coba cek keluar ya. Rupanya gede sampai halaman belakang, guys. Mungkin gue bisa explore di sini teman-teman. Find a clue. Ini nggak ada petunjuk jalan harus kemana gitu. Oh, gue bisa kesini. Oh, nice. Nice. Apakah ada sesuatu di sini? Nampaknya tidak ada, saudara-saudara sekalian. Aku harus kemana ini? Aku bingung sekali. Nggak ada yang bisa diambil. Ada sewer, ada sumur ya. Bukan sewer, sumur guys. Bang Rijat udah main, emang iya Bang Rijat udah main. Aduh, kalau ada Bang Rijat udah main, gue bisa minta tolong kasih jalan dah. Ini nggak tahu jalan kemana. Ikore. Lah, kan gue masuk lewat sini ya. Pakai hint-hintnya gimana Jat? Iya loh, kita masuk dari sini, kita terkunci. Gak ada petunjuk sama sekali. Tuh guys, ada Bang Rijat. Kemana ini, Jat? Buka lemari di kamar spray abu. Coba setting. Setting gameplay ini. Coba ya. Itu mati apa nyala tuh? Oh, nyala. Udah nyala dong berarti. Udah nyala dong. Tuh. Hin. Nyari kunci di laci, Bang. Ada lafat Allah, iya guys. Cari jejak, coba kata Bang Rijat, cari jejak. Ini kan jejak. Oh, ini bukan, tuh piring pecah. Jejak. Jejaknya nampak banget, Jat. Apa biasa aja? Jejak. Di lemari ada buku, gak bisa diambil.
Nampak oke, okay, cari jejak ya, coba-coba guys. Guys, ada yang lihat jejak enggak, guys? Gua udah mulai kesel sini nyari-nyari, cuma gua enggak mau komentar. Aduh, ada suara siulan serigala. Di luar kali ya jejaknya ya? Halo jejak, kamu di mana? Jejak kaki apa jejak apa tuh, jejaknya tuh jejak kaki apa jejak jejak tangan, jejak jejak apa tuh? Ada kunci di laci. Tunggu-tunggu yang sesat, jangan ngomong dulu dah. Jejak kaki dia. Oh, ada piring, ada sianok jatuh. Oh, mungkin gua bisa buka-buka ini. Bisa, guys, semuanya bisa dibuka ya. Coba-coba cari jejak kaki. Bang Richard katanya udah main ini, jejak kaki mana? Jejak kaki. Ya Allah, kita muter-muter doang di sini dari tadi, guys. 5 jam kemudian. 10 jam kemudian. Kagak ada, cuy, jejak kaki enggak ada. Jejak kaki itu. Masa iya gua enggak bisa ngelihat jejak kaki seterang ini, cuy? Duh, bocil itu menyerang, padahal tuh bocil itu tuh padahal mereka enggak lihat, guys. Suara langkah kakinya kenceng banget. Di kamar mandi, Bang. Bocil-bocil itu padahal mereka pun enggak lihat, asal-asal ngomong itu aja. Emang jejak kakinya kegedean? Kan bocil itu menyerang kan? Fuck man, I'm so confused bro. Apa sih bocil itu? Kagak ada jejak kaki. Itu jejak kaki itu. Ngebak kali ya? Deket jendela. Jangan percaya bang, bohong bang. Iya, yeah, gue lagi nyari coy. Samping kasur kuncinya, sebentar. Ada yang bilang kunci samping kasur. Nih kasur nih. Mana nggak ada, sesat. Kasur utama, itu kayaknya kasur ini ya. Kasur anak kali ya. Coba kasur ini, nggak ada juga boy. Ini apa? Kunci mobil. Bocil tidur, besok sekolah. Iya guys, kalian jangan sesat dulu, ngapa? Pusing banget ini bro, dari tadi pusing-pusing terus dia mainnya. Diari udah nemu, belum Jet, diari. Diari, ini diari. Diari udah pasti buku ya. Aduh, ada lolongan lagi. Mari, sebentar, gue cari. That something? Alamak ini bro, bocil jejak kaki itu. Ini guys, siapa tadi itu bocil sesat jejak kaki? Di lemari ada diary coy, siapa yang bilang di awal guys, sebelum Bang Richard guys? Ah, Bang Richard yang bilang jejak kaki? Enggak, Bu, Bang Richard. Apa itu? I saw my wife scrubbing something in the diary morning, but this sentence means... Ini bukan bahasa Indonesia, men. Anjir, apaan tuh? Nah, mungkin sekarang... Hey! Bocil aku menyerang, guys. Jangan ini dulu ya. Kita disuruh ke Moskew. Ah, baru gue bisa keluar nih. Moskew, jejak kaki. Moskew itu ini kan masjid kan? Kayaknya nggak kesini deh guys. Oh bener cuy, bisa ini guys.
Ini kah? Ini rumah siapa? Grafisnya lumayan, iya. Ini rumah siapa? Sebentar ya, gue cek dulu ya. Oke, terkunci teman-teman. Lah ada bak, halo, yes, manusia guys, manusia guys. Tolong bantu aku, Sayyid Hodja, aku melihat banyak hal yang buruk. Ini game buatan Indonesia ya? Sekarang dengarkan baik-baik, inilah situasiku. Seseorang menaruh sebuah mantra di dirimu dan juga di keluargamu. Tapi jangan khawatir, mantra itu tidak kuat. Kita akan melepaskan mantra itu bersama dengan izin dari Allah. Oke. Hodja, bagaimana kamu tahu seseorang sudah melakukan itu? Aku I don't know. Aku tidak tahu siapa yang melakukan itu, tapi jin. Cok, gue main ini awkward gimana gitu loh. Kayak takut salah ngomong loh gitu loh. Ke-cancel gue udah mau 10 juta, selesai perjalanan gue ke 10 juta, men. Kalau salah ngomong, ya kalian baca sendiri lah ya, belajar bahasa Inggris sendiri lah. Ya. Ya, pokoknya gitulah ya. Oke. Okay? Dia memberitahukanku bahwa ada jin. Kita gak punya banyak waktu. Tidak banyak bukti-bukti kertas-kertas ya. Kertas-kertas yang mistis ya di, dan objek di rumahmu. Bawakanlah itu kalau kamu siap. Oke, okay, pergi ke rumah kita yang putih dan temukan semua jenis sihir cuy. Ya, kita disuruh mencari ini bro. Kertas-kertas ya. Rumah gue yang putih tadi kan. Itu jejaknya bang. Oh iya, ini baru nih ada jejak nih. Nah ini baru jelas nih. Ini bocil-bocil yang bilang jejak di rumah tuh sesat berarti tuh. Oke oke oke, let's go. Oke, gue jadi agak awkward canggung gini ya mainnya ya. Ini apa? Alright, it. Where is it? Oh, ke sini benar. Ah, ada suara bayi menangis. Lah kok jejaknya ke situ? Ada kertas emang di sini di belakang gitu. Ikuti suaranya. Shh. Suaranya hilang. Suaranya gak kedengeran cuy. Bentar, suaranya hilang. Tadi gue dengar suara. Terus suaranya hilang. Ke rumah kan, kita disuruh ke rumah tuh. Jejak apa, ke rumah aja lah. Kirain aja suara bayinya, gue gak berani. Apa tuh? Lah. Hai! Lah kok rumahku jadi begini? Tadi bagus. Oke, cari kertas ya, cari kertas guys. Aduh, merinding gue sumpah. Kertas ya,
Oke, coba buka lemari, guys. Oh, nggak bisa. Find all spell. Spell itu apa ya? Bentuknya gimana ya? Ini kah? Jangan panik. Tenang ya. Tenang teman-teman ya. Spell bentuknya kayak gimana dah? Apa di luar? Coba gue cek keluar guys. Oh mungkin di sini guys. Bentuknya kertas bang. Tenang guys, ada ini guys ya. Kita percaya dengan kepercayaan masing-masing guys. Kalau di gua Tuhan beserta kita cuy. Di samping mana? Samping TV. Samping TV kata Bang Rijat guys. Di toilet. TV. Nih TV, ini TV bukan sih? Bi. Sorry, Bi. Anesh. Sebentar, guys. Itu peta dunia. Oh, ini. Hei, apa itu, anjay? Tuh, cari TV, guys. Ini TV ini ya. Aduh, mana sih spellnya ya? Ya Allah. Ampun, ini game susah banget nyari barang-barangnya. Halo Bang Rano, Lord Jonge Gaming sudah hadir guys. The Lord of the game of the nyari barang. Lord Jonge Gaming. Ini di mana ini? Sumpah pusing banget. Samping kasur ada botol, ya itu gue liat juga, tapi kita disuruh cari spell. Lord of the spell, gue nemu satu aja gak dapet lo, gila. Sebuta map ini kan gue di game ini, gila ya. Sebab, itu ada, oh kata Bang Rijat harus trigger kutukan. Kayaknya kita gak butuh Lord Jonge Gaming, Bang Rijat juga GG sih guys. Dan ini ya. Bentuknya tuh kayak mana, Cena? Iya, baru main, Bang. Iya, baru main banget ini. TV gede. Nih, TV. Buka-bukain. Kagak ada, literally kagak ada. Cek tempat piring dekat kulkas. Tempat piring dekat kulkas. Oke, aku tahu. Tempat piring dekat kulkas. Nih, kulkas. Ini kulkas ya? Ini kulkas bukan sih? Iya, itu kulkas, guys. Buka-bukain ya. Piring. Ini adalah sumur kita. Oke, itu satu kah? Anjir, ada suara-suara cuy. Spell itu rupanya bentuk barang, gak bisa rambut cuy. Oh shit, that's not good. Jin guys. Guys, jejak. Tunggu, berarti
Setan itu, tunggu gue tanya guys, setan itu kalau di Islam itu jin. Ada yang baik gak? Jin ada yang baik gak? So, ini gue mau belajar cuy. Nih sekarang ada jejak nih. Ada yang baik berarti, itu yang jahat berarti ya. Wah ini guys, ini guys. Putar. Ada yang baik dan ada yang jahat. Berarti kemungkinan tadi yang jahat dong. Astaga naga ya Allah. Oke anak kecil jangan nonton. Oke, gue bisa buka pintunya. Apa ini? Ini adalah ruang tembok kosong di kamar kita. Apa artinya buat keluarga kita? Artinya jump scare, co! Aduh, kenapa ya guys ya? Yang begini-begini selalu serem banget dah. Bercabang, men. Ke kanan. Ke kiri. Ah, tempat tidur ini. Udah apa memang di sini? Kaca pada pecah, guys. Tunggu. Ini mesti dibuka nih. Kosong. Oh, ini kah? Atau? Wah. Oke. Ini sih jalannya ke sini sih, guys. Tembok kosong. Oke, mungkin di sini. Tutup dulu. Di atas lemari. Yah, gue gak ngeliat guys, sumpah guys, gue panik. Kalian kecewa gak gue gak ngeliat guys? Yah, gue gak ngeliat jinnya coy. Kalian kecewa gak gue gak ngeliat men? Serius? Syukur dong, malah bagus dong gue gak ngeliat dong. Daripada kalian ketakutan, ayo. Gue liatin kalian ketakutan, ini serem banget men. What? Tadi kayaknya gak ada dah. Apa itu? Ini guys. Nice, paper. Ini seperti yang namanya dituliskan di simbol. Tapi aku tidak tahu artinya. Apa ini artinya, guys? 6699. Wah gila sih ini game cuy. Oke sini. Mayat deh. Udahlah, pulang ya. Wah parah sih guys ini guys. Ini sih, jejaknya berhenti di sini. Ini kah? Talinya berubah. Wah anak kecil please jangan nonton ya. Apalagi nih, yang diinterak guys. Ini jejaknya kadang-kadang. Aduh. Gak bisa. Bawa kasur, tutup pintu. Lampu gak bisa diinterak. Tuh, gak bisa. Lampu Aladin gak bisa.
Nggak serem sama sekali, sok berani kamu. Tempat tidur? Lah, kok? Oh, ada dua guys, ada dua. Di luar kali, di luar kali. Suara game kegedean, bang. Aduh, kalian maunya yang mana sih? Apa itu? Wah, apa itu guys? Gue nggak lihat, syukur gue nggak lihat. Aduh, susah banget dah, nak. Itu tuh tuh game. Cek kabin kayu coba bang, kabin kayu. Aduh, ke situ lagi serius. Gila, jangan sekarang keras banget nih game. Wah gila, Lord Jonggi Gaming the best banget cuy. Kayak literally dia tahu semuanya men. Teddy bear. Aneh, ini di ruang anakku. Tapi sekarang sudah bukan di ruang anakku, ini adalah boneka favorit anakku. Ya. Wah, itu benar sih ada tanduknya, men. Ada tanduknya, guys. Jin yang jahat ya, udah pasti jahat ya. Wah, bukan jump scare lagi, kampret. Banyak banget jump scare recehnya, anjir, lama-lama. Capek juga gue pura-pura kaget. Eh, sebentar. Nah, kita kesini aja deh. Wah, kesini lagi, cuy. Sebentar ya. Eh, ini kemana lagi deh? Spell, nyonge, kemana nyonge? Wah, ini sih nyonge gaming hard carry sih di sini. Parah, susah banget dari barang-barangnya, cuy. Tapi benar emang kaget sih, emang banyak yang ngagetin, guys. Banyak banget yang ngagetin. Parah banget sih, kertas di kaca. Enggak, gua emang beneran ini cuy, apa namanya? Kaca yang mana, Jat? Kacanya ada dua. Coba cek sumur, bang. Kertas di kaca. Kaca WC, kaca toilet. Kaca toilet. Oh, ini nih. Oke, nice. Wah, ya. Cepet. Guys, balik ke Hoja, guys. Yuk, cabut ya. Oke, Hoja di ini ya, di Moskew ya. Bang, ini serem banget, kata bocil sesat. Oh, tadi itu Pak Hoja itu Ustadz memang. Suara gue makin gede, nih. Bang, aku kecewa, kamu pura-pura kaget. Enggak, kaget beneran. Sakit beneran, guys. Kan gue belum main game ini. Aduh, nyangkut, men. Oke. Okay. Oja. Pak, bapak di mana? Pak, saya sudah menemukan semua spell-spell yang ada di rumah saya. Recep, kamu membawa semuanya, tapi satu spell. Aku akan memberikan spell ini ya. Kamu memberikan spell terakhir ini di sumur. Baiklah, Sayyid Hodja. Oke, sumur guys. Sumur tahu kan di belakang rumah kita? Wah, feeling gue gak enak nih. Cuman lebih tegang dari Hogwarts Legacy sih yang pasti. Eh, dah, apa tuh? Oke, siap-siap acting kaget. Eh, maksudnya siap-siap kaget guys ya. Oke, sini. Ini kan? Rumah kita kan ini masjid.
Nah, itu oke, okay, ini apa namanya, guys, tadi? Wudu ya, tempat wudu, bener kan? Sorry nih kalau salah nih. Nah, berarti. Nah, ini gua bener gak sih sini? Kayaknya enggak deh. Enggak, di kanan dia. Itu apa lagi, coy? Ah, enggak, gua enggak mau ke situ. Ah, ketutup. Ah, temukan kuncinya. Wah, tadi terbuka. Ah, itu gak acting, sumpah itu ngagetin banget, cuy. But where's the goddamn key, bro? Oh, ini. Oke, kayaknya dia baik, guys, ya. Yang ini mungkin memberikan kita petunjuk, teman-teman, ya. Jadi gue akan. Oh shit. Oke, enggak, guys. Dia kayaknya, gue nggak tahu dia baik atau jahat, ya. Gue ambilin dulu, guys. Apa itu? Oh, gambar ganda dua arah. Ada bisikan. Gue butuh kunci. Wah, parah, cuy, itu, cuy. Gimana gak kaget itu, guys? Kayak begitu, coy. Lagi buka ini, tiba-tiba jeder. Masih bilang pura-pura. Beneran kaget, kocak, gitu. Aduh, bocil acting spesies baru muncul, guys. Bocil acting, guys. Ke sumur, ya, masanya dikunci, coy. Pintunya dikunci, gua. Bukannya kayak gimana? Tuh, baca tuh, find the key. Di sini nih kuncinya nih harusnya nih. Soalnya jejaknya ke sini. Dah, ini kunci mobil. Step gua apa step jin sih? Samping rumah sini. Oh, yang gambar tadi ya, kiri apa kanan nih? Ya? Tempat kunci berdiri. Anjir, suara macan, coy. Coba cari pelan-pelan, bang. Iya. Samping rumah kiri atau samping rumah kanan? Itu ya, bener ya? Apa kiri? Tadi nggak ada loh ini. Coba kiri, tes kiri. Ini samping rumah kiri nih, guys. Lebih gede ya. Nice, siapa yang bilang samping rumah kiri? Oke, semoga itu kuncinya ya. Oke, kita kembali lagi ke rumah dengan kunci. Wah, gila, jenisnya banyak banget ya. Oke, nice. Jenis. Oh shit. Kenapa ada bola mata di sini? Oke, gue akan kesini aja ya. Oh, ini dia. Yes. Wah, ini parah sih. Ini creepy banget sih ini. Sumpah, ini creepy banget sih, guys. Wah, ini udah bawa ke bayi-bayi loh. Wah, udah deh. Gue balik aja, guys. Gue denger bisikan-bisikan.
Ya elah, kuncinya kan sama aja. Guys, ada orang berlari-lari. Sebentar deh. Guys. Aduh, itu kenapa jadi warna merah ya? Tadi warna hijau loh. Wah, semua jalan diblokade, cuy. Aduh, ini kok udah tulang-tulang. Wah, gak bisa, cuy. Kenapa orang lari-lari dah? Gak bisa. Gak bisa, ada tembok transparan. Gue gak bisa lihat sini, kan muter, kah? Mana korek? Kayaknya muter sini. Astaga, naga. Loh, itu suara apa sih? Lah? Loh, tadi perasaan gak ada jalan ini? Lah, buntu, kocak. Ada clue, coba jejak. Apa emang harus kesini? Waduh, ini rumah yang... Aduh, gila, takut banget, cuy. Disesatkan, serius. Kamu menjatuhkan sesuatu. Senter gua, ya. Pindah sih senternya. Senternya pindah situ. Berarti jin itu menyesatkan juga gitu. Memberikan kita ilusi. Oke, kita main aja teman-teman, tapi kalau gua boleh tahu guys, ini artinya apa guys? Dan kenapa dia merah tadi hijau loh? Artinya, oh, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya udah lanjut ya. Wah, kita Pak Hoja mana Pak Hoja? Oh, ada kertas, ada kunci. Wait, gue baca dulu ya. Ada kalung yang necklace and string at home. You'll take them. I'll come. Oke. Hoja. Oke, cari kalung dan string. String tuh benang ya? String tuh benang, guys. Wah, feeling gue gak enak sih. Fix ini rumahnya Pak Hoja, guys. Sebentar. Gak ada apa-apa. Senter gue kok kayak... Senter gue mati, man. Senter gue mati, guys. Dan dilanjutin, bang. Banyak jump scare. Iya, parah banget. Parah nih game. Coba kayaknya go here. Terkunci dan terlalu gelap. Gue gak bisa lihat apa-apa, man. Oh, ada dua... Oh, nih. Oke. Lah, oh terkunci kan. Wah gila cuy. Oh my god. Manusia cicak. Wah, kelelawar. Anji. Kita temukan itemnya, guys. Itu kah? Temukan itemnya. Ada item.
Kulkas buka nggak bisa. Bawah sini. Mungkin ke trigger event. Terkunci. Lah tadi nggak kebu. Oh, what the hell man? Jadi ada kunci di sini sih. Ya, kita ambil ya. Dengan senang hati gue akan ambil kunci ini guys. Mungkin ini akan membuka pintu-pintu di sini teman-teman. No. Yes. Tempat tidur Pak Hoja. Oh ini necklace, kalung. Kalung dan juga tali. Oke berarti tinggal tali, string. Oke, wah. Pak Hoja. Aduh, man, ini serem guys. Ini makin serem guys. Ini makin serem loh. Yakin mau dilanjut teman-teman? Pak Hoja. Oh my god. Cannot open, man. Hah? Wait, what? Loh. Bisikan. Man, that's so creepy. Ada tangan, man, di kamera kita. Cari mata kah? Hah? 6? Organ tubuh dimasak. Apa yang bisa gue lakukan di sini? Apa ada arti dari semua ini? Pak Hoja? Aduh, pusing gue. Pak Hoja, apa yang kamu tutup-tutupi? Enggak deh, kayaknya di situ deh. Ini nih, ambil mata kali ya. Di situ guys, di ruang yang ada 6-6 itu cuy. Oh ini tali bro. Aduh, bocil buta mah menyerang kah. Get out of the house man. Pak Hoja. Oh shit. Pak Hoja. Bukan Pak Hoja guys. Kenapa tadi gak ada? What the hell man? What is that? No! Oh! Cabut! Cabut guys! No, Pak Hoja! No! Gue harus ngapain? Anjay, lihat deh ada muka guys. Korang ada kori.
Tidak, jangan kesini, guys. Tapi jejaknya kesini, coy. Sesat jejaknya. Muterin. Gak bisa. Look around. Jejaknya hilang. Jejaknya berubah. Wah, kenapa itu jadi begitu, cuy? Gua no comment sih, guys, ya. Hah, ke rumah ini? Loh, kok terbang? Follow it. Itu yang tadi ya? Yang tadi ya? Follow it. Sini dia, tadi kesini. What the... Basement. Oh no. Semuanya ini dari kertas-kertas. Anjir, 666 cuy. Hah? Aduh, gue feeling gue gak enak, bro. Bro, what should I do, bro? Follow it kan udah tadi. Aduh. Apa sih pesan yang disampaikan dari sini? Find the gold and bring it back. Where the gold? The gold! Ah, ikut jejak kalah lah. Daripada pusing. Game ra, gua gak tahu main gamenya, cuy. Oh, man, that's easy, bro. Ini adalah item yang paling mudah kita temukan ya, di samping item-item lainnya, guys. Oh, yang dibakar tadi emas. Wasita, ingat. Sini kan ya tadi ya? Sini. Yang ini kiri. Kok objektifnya hilang? Oke. Hah, tadi kayak enggak ada tulisan ini. Apa artinya ini? Aduh, gua enggak ngerti. Kamu mengorbankan anakmu untuk uang. Semua yang kamu lihat hanya kebohongan. Hojanya Amerika. Kamu membawa semua spellnya, membantai semua keluargamu dengan tanganmu sendiri. Bagian terakhir kamu. 696. Huh.
Gede akord gini ya. Baca ceritanya di ending kata Bang Rijat. Oke oke Jat, oke Jat, oke Jat. Wait, that's it. Tapi tunggu tunggu bentar bentar. Gua enggak mau terlalu banyak komen ya. Oke, oke, gua baca ya. Cerita ini dimulai dari desa Edenin di Mukla saat when the Satan family, saat keluarga keluarga satanis, keluarga miskin membuat perjanjian dengan makhluk spiritual yang dibilang namanya adalah jin. Dan mereka itu pergi dari desa setelah menemukan harta karun di desa. Saat keluarga pemuja setan pergi dari desa, wabah keracunan, menjadi gila, bundir, kegilaan, dan juga kelaparan, kematian akan kelaparan tiba-tiba muncul di desa yang mereka tinggalkan. Para penduduk desa takut event ini akan pergi meluas keluar dari desa. Lalu setelah itu imam dari desa Seihot, after the imam of the village. Oke. Okay. Oh, rupanya Seihotja itu imam. Sorry, sorry guys. Kalau gue salah, imam itu sorry ya, ini gue enggak tahu imam itu sama ustadz beda apa sama? Ih, apa sih gue mau belajar? Apa sih bocil-bocil report? Tokoh agama. Beda, beda. Beda, ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Hampir sama. Berarti Pak Hoja tadi itu dia adalah imam di desa itu. Tokoh agama kata Bang Rijat. Oke. Oke, gue lanjut lagi ya. Imam dari desa itu adalah Said Hoja. Dia pergi. Tidak ada yang ada di situ lagi ya. Allegedly, aduh apa allegedly ya. Oke, intinya ayah dari keluarga penyembah satanis itu Recep ya. Berjudi dan dia suka berjudi dan minum alkohol. Dia orang yang addicted, yang ketagihan. Dalam 15 tahun terakhir dia kehilangan semua uangnya, yang berakibatkan dia kembali ke desa itu untuk mengambil harta karun yang dihasilkan oleh perjanjian dengan iblis. Dan tidak, oh jadi dia judi, dia kabur dari desa terus dia judi, duitnya habis dia buat perjanjian sama iblis lagi, dia ambil harta karun lagi, makanya tadi ada emas kan. Dan setelahnya tidak ada lagi yang pernah mendengar tentang keluarganya. Menurut keluarga yang dulu tinggal di sana, Zuzula Trip, mereka mengenal harta karun jin telah membunuh keluarga Pak Recep. Tidak ada dokumen yang menjelaskan lagi tentang itu. Oh. Iya, ini intinya itu guys, jagoan kita penjahatnya kocak. Jagoan kita itu gila akan duit dan dia membuat perjanjian dengan jin. Justru Pak Hoja itu baik. Begitu kan Jat intinya? Jagoan kita penjahatnya tuh, dia syirik. Oh, namanya kalau syirik itu apa Jat? Artinya Jat? Syirik. Orang syirik. Syirik bukan syirik kan, syirik. Musyrik, syirik. Karena dia ingin harta lebih. Oh, memuja makhluk lain selain Tuhan, kata Bang Rijat itu syirik ya. Oke. Okay? Itu namanya syirik. Karena dia ingin uang yang instan. Terus dia kabur dari desa, dia enggak peduli keluarganya, dia berjudi, dia mabok-mabokan sampai duitnya habis, dia balik lagi ke desa itu. Oke. Okay. Udah men, gue udah gak nyaman banget men. Padahal gue gak ngomong apa-apa guys. Guys, udah ya, intinya ada tamat gamenya. Gue belajar sesuatu. Gak perlu ada ending rahasia atau apapun. Intinya gue rasa gamenya agak gak cocok buat dibikin ending rahasia atau apapun itu ya teman-teman ya. Ada bocil report juga lah. Thank you yang udah ngasih tahu. Ada hal-hal baru yang gue ketahui dan maaf kalau ada yang tersinggung, gue gak bermaksud apa-apa. Oke, thank you guys.